Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman RJ Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman RJ Channel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat dan juga tanaman kita juga sehat, karena 15 hari kebelakang tanaman timun ini diguyur hujan saja. Tapi alhamdulillah sudah 3 hari kebelakang ini ada cuaca panas, walaupun masih banyak hujan ya teman-teman, masih diguyur hujan. Dan ini bagus sekali untuk perkembangan tanaman, tanaman apa saja ya teman-teman, karena sinar matahari dan air sangat dibutuhkan bagi kehidupan ya teman-teman. Makanya kita selalu bersyukur supaya Allah terus menambah rezeki dan nikmatnya kepada kita. Teman-teman semua, hari ini admin akan melakukan pemupukan usia 18 hari setelah tanam ya teman-teman, untuk timun batara F1 panah merah. Untuk kelebihan dari timun batara di usia 18 hari yaitu ini ciri-cirinya teman-teman. Untuk timun batara, dia sudah ada tunas teman-teman. Nah ini 1, 2. Nah inilah kelebihan dari timun batara, karena timun batara itu banyak sekali tunasnya teman-teman. Nah untuk perkembangan dari yang 2 hari kemarin, perbedaan dari usia 16 hari dengan 18 hari, ini perbedaannya teman-teman. Waktu umur 16 hari itu belum muncul ini. Nah ini juga, ini baru 2 hari sudah muncul ini teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pemupukan usia 18 hari setelah tanam ini dengan pupuk organik ya teman-teman, supaya lebih cepat lagi pertumbuhan pucuknya dan juga pertumbuhan tunasnya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan tutorialnya. Ya teman-teman, untuk usia 18 hari setelah tanam ini amunisi kita untuk kali ini, yaitu urea organik ya, urea nitrat, yang mana pupuk ini terbuat dari daun gamal dan daun lamtoro yang sudah dicampur dengan jakaba. Untuk selanjutnya ini bionuklir, dan itu gula cair, gula aren yang sudah dicairkan, dan ini pupuk fosfat atau ZPT yang terbuat dari akar keladi dan bonggol keladi ya teman-teman. Yuk kita lihat untuk yang ini, karena ini pendatang baru di usia 18 hari setelah tanam ini. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini akan kita gunakan karena ini sudah bisa digunakan ya. Ini sudah 15 hari setelah pembuatan. Ini sudah bisa digunakan sebagai zat perangsang tumbuh ya teman-teman. Ya, kita langsung saja ke dosisnya teman-teman. Yang pertama kita kasih gula ya teman-teman, ini penting supaya mikrobanya langsung bangkit ya, langsung kuat ya teman-teman untuk bekerja. Kita gunakan segini saja untuk gula merah cairnya. Nah ini untuk ZPT atau pupuk fosfat dari akar keladi dan bonggol keladi, kita gunakan 1 gelas ya teman-teman, supaya batang timunnya bagus ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini bionuklir ya teman-teman, kita kasih 1 gelas teman-teman. Untuk selanjutnya ini adalah urea nitrat teman-teman, terbuat dari air jakaba, dan jakabanya
juga daun lamtoro dan daun gamal, teman-teman. Ini mantap sekali untuk usia pertumbuhan. Kita kasih 200 ml ya, teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan air 10 liter. Ya teman-teman, per pohon tetap kita kasih 1 gelas ya, karena dosisnya tadi sudah kita naikkan pada pupuk organiknya yang sebelumnya cuma 1/2 gelas, sekarang sudah dikasih masing-masing 1 gelas ya teman-teman. Nah, kita sekarang tinggal kocorkan per pohon 1 gelas, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu cara proses pembuatannya, pembuatan dari CPT akar keladi dan bonggol keladi, silahkan cek di deskripsi ya teman-teman. Dan juga siapa tahu aja teman-teman ada yang mau membuat ini pupuk bionuklir dari NPK 16 ya teman-teman, silahkan teman-teman cek juga di deskripsi. Atau mungkin teman-teman ada yang mau membuat ini urea dari daun lamtoro dan daun gamal yang dicampur dengan jakaba, silahkan teman-teman cek juga di deskripsi ya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan terus perkembangan dari timun batara F1 panah merah yang sekarang usia 18 hari sudah ada ininya ya, sudah ada kumisnya atau tangan-tangan dari tanaman mentimun. Makanya teman-teman saksikan terus perkembangannya, dan kalau misalkan ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.